Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe. Klik tombol di bawah dan hidupkan notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi yang terbaru dan cepat sampai kalian. Kali ini saya akan bercerita saja. Dan bagi kalian yang mau bertanya, bagaimana saya mendapatkan WL, saya akan bercerita di sini. Saya mendapatkan WL DL dari provider. Jadi bagi kalian yang tidak tahu apa itu provider, itu seperti scanner yang untuk buat foil pack itu, ATM dan tackle, dan ada beberapa lagi provider seperti Co yang lainnya. Tapi yang saya pakai adalah 3, yaitu ATM, scanner dan tackle. Karena menurut saya itulah yang menguntungkan. Pertama saya bermula dari scanner. Awal sekali saya itu chain. Jadi saya berchain itu sampai, saya ini jujur saja ya, saya berchain itu sampai 20 juta gems. Jadi saya harvest chain itu sampai 20 juta gems. Dan bagi kalian bagaimana saya dapat membeli chain itu, yaitu saya bekerja dengan orang, bekerja dan emas. Dulu saya emasnya itu display block Cutaway itu. Jadi dari situ saya dapat membeli chain, dan saya farming chain itu sampai 20 juta gems saya dapat. Dulu saya enggak tahu apa itu event-event kayak Valentine lah, Halloween, saya enggak tahu dulu. Jadi saya 20 juta itu saya habiskan dengan SSP. SSP semua. Jadi SSP yang dulu sama sekarang beda. Itu. Yang dulu tuh masih enak profitnya. Jadi saya habiskan dengan SSP, dan sampailah saya membuat habis chain itu sampai 20 juta itu, saya berhenti. Saya pindah ke provider yang scanner itu. Jadi yang scanner itu satu word full seperti water ini, itu dapatnya 20 WL. Itu satu word full. Maksudnya satu word full itu water ini, nah, satu word full 20 WL. Itu. Dan saya beralih lagi ke ATM. Dan saat ini saya ATM. Oke. Logam saya sudah 11 juta tuh. Jadi jangan lihat. Jadi 11 juta nih, itu kalau dijadi ke DL, kamu beli RSP, SSP itu enggak dapat 111 juta, enggak. Wah, 111 DL enggak. Jadi kalau 10 juta gem, tidak mungkin dapat 100 DL kalau Anda membuat SSP atau RSP. Itu. Apalagi sugar pack. Itu pasti di bawahnya. Dan bagi kalian yang jadi bagaimana sih ngabisi gem ini biar profit? Nah, saya akan menjawab itu. Ada yang bertanya, kok bagaimana nih cara banyak untuk profit dari gems selain RSP dan SSP? Saya menjawab itu, caranya itu kalian dengan event-event. Event apa sih?
Event-eventnya itu Valentine biasanya. Biasanya orang habisi puluhan juta tuh dari Valentine semua. Itu. Karena Valentine dapat GHC itu yang orang perlukan. Harga GHC itu satu tuh 75 DL. Kawan saya itu aja. Oke. Kawan saya tuh dia habiskan 20 juta gems. Dapatnya 4 GHC. Kalian bayangkan saja kalau GHC satu aja 75 DL. Berapa dia sudah profit? Ini saya berkata jujur-jujur saja saya. Saya jujur saja saya berkata ini. Bagi kalian yang enggak percaya yang bilang saya beli bohong, itu kalian bisa buktikan sendiri. Jadi kalau bagi kalian yang ingin bagaimana profit dengan games itu, dari event itulah, event Valentine. Oke. Yang setelah itu saya lanjutkan lagi. Setelah ATM, ini kenapa saya break ini semua? Ini karena saya ingin pindah. Saya nggak mau ATM lagi. Jadi saya ingin pindah di atas ATM tuh tackle. Jadi yang pertama tuh scanse, kedua ATM, ketiga tackle. Harga tackle juga nggak main-main. 200 itu 11.40, 11.60. 40 sampai 60-an. Dan bait itu akan naik saat winter. Jadi tackle itu di atas ATM. Itu kenapa saya ingin break semua nih. Karena saya ingin pindah ke tackle. Karena saya bagi tahu aja, bagi kalian yang mau farm ATM, itu saya sarankan jangan hanya keluarkan 50 DL. Jadi ATM ini kalau kalian mau profit, daripada kalian 50 DL kalian buat untuk ATM, lemak kalian buat beli chain aja, lebih banyak profitnya dibanding ATM kalau cuma modal 50 DL. Jadi ATM ini khusus yang 100 DL-an, 200 DL, 300 DL, itu khusus ATM. Biar profit kalian juga sebanding. Jadi kalau bagi kalian yang mau murah, kalian emas farming aja. Kenapa? Kalau kalian emas-emas itu ada kelebihan dan keuntungannya. Gitu. Kalau emas itu, kalau emas itu kelebihannya itu kalau kalian spend besar, profit besar. Dia profitnya lebih besar. Tergantung berapa jumlah spend DL-nya. Kerugiannya break-nya. Itu. Jadi kalau break-nya tuh kalau mau sewa tuh nggak bisa, susah. Begitu itu capek. Itu kalau emas. Kalau kalian punya word rami, ya nggak masalah. Kalian bisa suku orang atau orang beriki. Tapi kalau kalian break sendiri, ya capek itu. Kalau 2000 seed aja. Apalagi blok-blok yang 5 hit, 8 hit.
kalian beli sendiri capek. Jadi lebih baik cin aja. Ya. Itu. Jadi saya sarankan bagi kalian yang punya WL 1 sampai 1 DL, 1 sampai 1 DL itu lebih baik farming aja. Kenapa saya pilih farming? Karena farming itu lebih mudah dan profitnya juga lebih besar dari chain. Oke, jadi untuk kali ini aja informasi yang saya berikan. Saya ingin break lagi ATM ini karena banyak sekali ini. Belum buat lagi. Capek break-nya. Jadi itu aja informasi yang saya berikan. Bagi kalian yang bermanfaat ini, silakan subscribe agar video baru saya dapat kalian lihat dengan cepat. Oke. Dan bagi kalian yang ingin bertanya, silakan tulis di komen atau DM saya melalui Instagram. Saya akan membalasnya itu. Oke. Bye.